Nah kayak ini masih kualitasnya juga masih bagus juga. Wah, ini masih babynya. Iya banyak, iya memang cocok. Ya, jangan marah. Ya, jangan marah ya. Cute sekali, Bro. Kecil sekali. Kalau yang ini memang saya lari ini. Braided dragon. Apa? Braided dragon. Braided dragon. Bawa, Bro. Oh. Mantap, Bro. Asli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dimanapun berada. Jumpa lagi ya di channel saya Agus Patria. Dan di kesempatan video kali ini saya akan berbagi tentang suasana ibu kota negara Brunei Darussalam di setiap hari Minggu ya. Seperti ini suasana keramaian daripada weekend di pusatnya Bandar Brunei Darussalam, yaitu tepatnya di ibu kota Brunei, yang dimana di pusatnya ibu kota ini untuk jalan-jalan. Untuk jalan-jalan ini ditutup ya, ditutup untuk jalan-jalan ini di waktu pagi sampai setengah hari saja, karena digunakan untuk aktiviti-aktiviti yaitu bandar kucer ya. Dan sini terlihat sekali banyak yang berjajar aneka jualan ya, mulai dari jualan pernak-pernik kayak gini, jualan pernak-pernik untuk ada perahu juga, dan juga ada jualan baju-baju ya, baju-baju, dan banyak lagi pernak-pernik yang dijual di Bandar Kuceria di pusatnya ibu kota Brunei ini. Banyak sekali di sini dijajarkan juga jualan es cendol juga, dan juga ada lukisan-lukisan juga ya teman-teman ya. Ini ada juga lukis-lukisan hasil tangan dari kerajinan. Nah, ini aja hasil daripada lukisan tangan ya dari rakyat warga Brunei. Banyak sekali yang di sini ya dijual pernak-pernik hasil dari kerajinan tangan dari rakyat atau warga Brunei sendiri. Nah, ini diantaranya ini jualan pernak-pernik peralatan rumah tangga ya. Dan selain daripada itu teman-teman ya, di pusat Bandar Kuceria ini, di pusat bandar ini juga terdapat juga untuk berbuat mainan, dibuat mainan-mainan anak-anak ya. Di sini juga menyewakan sepeda, sepeda ini, sepeda gunung juga, dan di sini juga menyewakan skuter juga ya, skuter-skuter kayak gitu ya teman-teman ya. Inilah daripada keceriaan Bandar Kuceria di pusatnya ibu kota Brunei Darussalam. Karena di mana di pusatnya ibu kota Brunei ini merupakan tumpuan daripada rakyat-rakyat atau warga Brunei yang mungkin menghabiskan hari liburnya ya di pusatnya ibu kota ini. Oh, bisa dibilang ini adalah pasar luwak ya, sejenis pasar luwak lah, itu pasar tempel kayak gitu ya. Ini ya teman-teman ya. Nah kayak ini masih kualitasnya juga masih bagus juga, dari aneka barang-barang yang dijual di sini. Cukup dengan harga 7 ringgit, 6 ringgit, 5 ringgit kayak gitu teman-teman. Nah ini saya jalan di depannya kedai-kedai runcit ya, yang berada di pusat ibu kota ini. Nah kayak gini ya, ini di antara kedai-kedai ini masih banyak yang tutup. Nah ini daripada lukisan Brunei Darussalam. Oke teman-teman ya, ini saya pegang ini binatang yang tidak tahu namanya ini ya. Sugar glider. Sugar glider. Sugar glider ya teman-teman ya. Ini sugar daddy, salah. Iya teman-teman ya. Ini sangat jinak sekali ini ya. Sangat jinak sekali ya. Cute juga ya teman-teman ya. Begini nih. Kecil sekali. Nah kayak gini ya.
apabila kalian datang di Bandar Kuteria, pusatnya ibu kota Brunei, kalian bisa datang di tempat ini. Ya kita cukup sedekah seikhlasnya ya teman-teman ya. Ini kita untuk ambil gambar saja, dokumentasi ya. Apabila kalian suka dengan binatang-binatang yang ada di sini ya. Ini salah satunya ini binatang. Ini sangat cute sekali ya teman-teman ya. Ini binatangnya sangat cute sekali. Binatang apa ini namanya? Bulu tongue skink. Nah, bukan kamu? Iya. Kalau ini saya tidak berani lah. Tidak pak, sama-sama. Tengok saya. Nah, kayak gitu ya. Saya tidak. Benar-benar ngeri saya ini bro. Mana tadi? Ini tidak apa itu dia jalan. Oh, ini sekiut masuk. Saya ambil lagi satu. Kalau yang ini saya, kalau yang ini saya emang lari ini. Kalau yang ini emang saya lari ini. Ya bro ya. Gambar saja. Apa ini namanya? Saya kurang tahu ya. Braided dragon. Apa? Braided dragon. Braided dragon. Lainlah daripada keunikan-keunikan di pusatnya Bandar Brunei Darussalam, yaitu di Bandar Kuteria ya. Cukup kita dengan sedekah dengan seikhlasnya, kita boleh ambil gambar, foto-foto, cukup sedekah dengan seikhlasnya teman-teman ya. Si putih ini juga cute juga ya. Mana yang satu? Yang satu. Tunggu, entah yang mana ya. Apa ini? Sangat cute ini, sekali ini si kecil si baby. Ini masih kecil nih. Wah, ini masih babynya. Jangan marah. Ya, jangan marah ya. Cute sekali bro. Nggak ada yang putih. Terbang sih, terbang sini. Nggak, ini baby depannya. Ini baru sebulan, dia mulut. Mantap bro. Ini si mungil. Si baby mungil. Ya, mantap sekali bro. Yang biasa ya. Sangat jinak sekali loh. Suka dragon ya. Yang jelasnya detailnya namanya saya kurang pasti ya. Si suka dragon. Ada sekong gimana? Nah ini. Setelah. Oke. Nah ini ya. Apabila kalian suka mau ambil video atau foto, kita cukup dengan seikhlasnya bisa di sini. Ya? Oke. Oke. Thank you. Nah kayak gitu ya. Nah, dia masuk di saku juga ya teman-teman. Cuaca untuk hari ini cukup panas dengan terik. Sengatan terik matahari yang sangat luar biasa sekali teman-teman. Nah kayak gini ya suasananya ya di seputaran Bandar Kuteria ini. Oh, mantap sekali ya. Dari sepanjang jalan ini sangat banyak sekali yang jualan, yaitu dari jualan-jualan baju dan lain sebagainya. Sementara kita lanjut ya di sisi lain daripada Bandar Kuteria ini yang berada di negara Brunei. Nah sini sudah juga terdapat dari penyewaan sepeda gunung, baik dari anak-anak kecil ataupun dewasa juga ada. Nah, burungnya jinak-jinak ya teman-teman. Ah itu bawa yang merah itu. Oh, bagus juga ya teman-teman ya. Pandai juga ya. Imut cute ya bro. Tangkap Hasmi. Kayak gini ya. Wow. Nah inilah salah satu penjual burung ya, burung. Bos, berapa jual ini bos? Ini masih kira ini 120. This one 100. Yang lain itu 100. Ini 150. Oh. Lain-lain sedikit. Kan biasa. Iya. Nah inilah ya. Yang dijual juga yang ada di Bandar Kuteria ini. Cute juga ya, bro. Nah, inilah mantap bro. Mantap. Inilah salah satu jualan daripada rakyat warga Brunei yang jualan di Bandar Kuteria ini. Nah, nih mantap. Setiap minggu ya jualan di sini pak. Kalau tidak ada urusan, tidak minggu. Tiap minggu ya. Nah, bawa bro. Nah, tuh bro.
Bagus juga bro ya. Dia punya angin. Nah. Mantap bro. Ini satu pasang ya. Ini satu pasang. Ini tadi. Nah. Mau pegang. Oke ya. Itulah salah satu jualan daripada rakyat warga Brunei. Oke teman-teman ya. Video saya cukup dari sini dulu ya. Seperti ini suasana kemeriahan di hari Minggu di Bandar Kuchria di pusatnya ibu kota negara Brunei Darussalam ini ya. Di sini banyak sekali dari jualan-jualan daripada pasar template ya yang ada di pusatnya ibu kota ini. Oke, video saya cukup dari sini dulu. Next video disambung di video-video selanjutnya di seputaran saya di negara Brunei Darussalam. Oke, bye-bye.